Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya DJS. Karena banyak sekali permintaan bagaimana cara mengkoneksikan T500 atau T55 yang menggunakan aplikasi Fit Pro ya. Jadi pertama-tama kalau kalian beli T500 itu modelnya atau mereknya, sorry, mereknya itu macam-macam ya. Ada HiWatts, ada Fit Pro, dan ini Fit Pro dia. Jadi cek di buku panduannya ya, aplikasinya menggunakan apa. Kalau ini kan Fit Pro. Fit Pro ini yang pertama dia tidak ada menu Bluetooth ya. Kalau kita geser ya, langsung masuk ke menu. Kalau kita geser ke bawah ya, dia masuk ke menu WA. Kalau ke samping dia ada menu dan lain-lain ya. Tapi kalau T500 ini, nah itu ada menu Bluetooth-nya. Nah, kita fokus yang ini. Ini sudah saya buatkan tutorialnya. Oke. Kita install namanya Fit Pro. Nah, sudah terinstall, tinggal buka ya. Kemudian izinkan aja, kalau ada perizinan izinkan semua. Kemudian ini perangkat tidak terhubung ya. Kemudian klik mempersiapkan ya. Mempersiapkan. Nah, kemudian bin perangkat ya nih. Nah, nanti dia izinkan lokasi atau GPS. Nah, Bluetooth-nya sudah on ya. Kemudian ini karena ini T55, jadi ini T55 ya. Nah, pilih T55. Kalian lihat nanti koneksi Bluetooth-nya sampai ada tulisan bawa-bawa atau komplit kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini sudah terkoneksi, tandanya ada itu ya, ada sinyal terkoneksi itu ya. Seperti sinyal ini ya. Kemudian kita cek dulu, kita cari perangkat, mencari gelang ya. Perhatikan. Nah, ya kan? Sudah terkoneksi, mudah saja. Kemudian untuk aplikasi Plus, ini untuk mengaktifkan notifikasi WA dan lain sebagainya ya. Ya, ini kemudian izinkan buka. Nanti masuk ke pengaturan HP, kemudian contengnya Fit Pro diconteng, bolehkan ya, itu. Aplikasi ya. Untuk mengganti gambar, tekan pengaturan panggilan. Nah, kemudian ada standar, ada sarankan, tekan sarankan biar kita bisa memilih banyak ya. Ya, ini banyak. Kemudian untuk mengganti wallpaper dengan foto, kita tekan salah satu ya. Kalau mau kalian tekan tombol sinkron nggak apa-apa juga. Kemudian ubah latar ya, kemudian klik salah satu ini ya. Complete, tekan complete nih. Kemudian oke, tombol sinkron. Nah, itu. Nanti akan loading ya hingga prosesnya selesai. Seperti itu. Ini prosesnya lumayan lama ya, antara 2 menit ya, 1 menit sampai 2 menit ya. Mungkin tergantung dengan Bluetooth-nya. Ini sudah kelar ya, nih, jadi sudah selesai. Namun untuk fitur-fitur yang lain silakan dicoba sendiri ya. Ya, ini saja sih yang jelas sudah connect, nanti teman-teman kontak yang sering digunakan, nanti silakan dicoba sendiri ya. Kemudian ada satu lagi. Ada satu lagi menunya ya, yaitu menu, kita geser dulu, menu dual mode kita on ya. Jadi untuk menampilkan suara, untuk menampilkan suara di jam ini ya, kita tekan dulu Bluetooth-nya, kemudian tekan well audio ya, well audio. Oke. Nah, nanti kalau ada telepon maka akan muncul di jam ini. Contoh ya, saya buka YouTube gitu. Ya, ini ya, saya tekan dulu. Ini saya putar ya. Ini mengeluarkan suara ya, ini ya. Terus saya stop. Ya, stop ya. Oke, demikian saya rasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.